Okey, kita bersama Rahman dan juga seorang insan yang dikatakan yang banyak berkorban untuk beliau, melakukan sesuatu yang istimewa. So, Assalamualaikum Rahman. Waalaikumsalam. Raf atau Wan? Boleh, dua. Raf pun boleh, Wan pun boleh. Raf jangan ya. Okey, so apa khabar? Baik, Alhamdulillah, sihat. Perjalanan dari Pontian bagaimana? Perjalanan daripada Pontian, Alhamdulillah, semuanya salah tu. Yang dari Pontian seorang hari ni. Awak dah tidur sini dah. Saya Batu Pahat. Batu Pahat mana? Batu Pahat di area mana tu? Perak Raja. Perak Raja, alright. Okey, jadi pastinya Wan, tolong nyatakan di sebelah anda siapa? Okey, di sebelah saya ni adalah komposer atau juga merangkap manager saya. Oh, lama. Saudara Azizul Adha. Azizul, eh? Yes. Saya. Alright. Dan pastinya Azizul, sebentar lagi kita akan bersembang. Saya nak bersembang dengan Rahwan dulu, eh? Boleh. Okey, Wan, dari segi logiknya, anda mula dalam bidang seni suara tu tahun bila? Okey, saya bermula, kalau betul-betul bermula lah, tahun 2004. Ketika itu usia anda berapa? Ketika itu usia saya baru 27 tahun. Baru 27? Oh, mula lagi tu. So bagaimana timbul minat untuk kata orang nyanyi? Okey, kalau timbul minat ni memang kita daripada kecil lagi, daripada ibu saya dan juga atuk saya ni dia, memang daripada dululah penyanyi ghazal di Johor Bahru. Johor Bahru, eh? Okey, kalau ingatlah atuk tu nama kumpulan ghazal ni kumpulan apa, eh? Atuk nama kumpulan ghazal ni saya tak tahu. Itu masalah tu. Itu masalah cucu-cucu sekarang, eh. Dia tahu atuk aku boleh nyanyi, eh? Dia tak tahu apa-apa. Okey, pastinya ketika itu kan 2004 kata orang karaoke tengah bermaja rela, betul? Ya, betul. Dan anda pun boleh katakan seminggu 4-5 kali lah ke karaoke? Betul juga. Memang seminggu kaki, memang kaki lah. Nampak lah. So, daripada minat juga, adakah anda menyertai mana-mana pertandingan? Ada juga. Saya masuk pertandingan yang kali terakhir saya masuk pertandingan di Melaka RTM punya. Saya menjadi juara lagu Patriotik. Itu lah. Dia cerita yang juara je. Yang kalah-kalah tak cerita. Eh. Dia tak nak cerita yang kalah. Yang dia, yang masa dekat air balut tu dia dapat nombor ke nombor 4 daripada nombor 4. Dia tak cerita. Itu memang ego artis yang itu. Okey, jadi bila dan siapakah yang betul-betul merasa yang anda berbakat dalam bidang nyanyian dan sanggup yang menyuarakan kenapa tak buat album? Siapakah orangnya? Ejen Pak Andat. Yang tu mula-mula Idet lah. Abang Idet saya panggil. Dia yang bawa saya ke studio dia waktu itu. Dan macam mana dia kenal you? Melalui adik saya. Adik saya pula kenal dengan adik perempuan dia. Alam. Adik lelaki, adik lelaki. Boleh buat cerita tu. Boleh buat cerita tu. Azizul, okay. Bisa buat cerita macam adik dia cerita dengan adik dia ni. Jadi boleh. Okey, jadi Idet, Idet yang bertanggungjawab, eh. Ya, pada waktu itulah. Pada tahun masa tu tahun bila? Tahun 2007. 2004. 2004, eh. 2004 dia mudah mendapati anda berbakat, eh. Ya, pada titik. Okey. Jadi apakah yang dilakukan ataupun apakah plan yang pertama daripada beliau untuk anda ketika menyatakan yang anda ni ada kelebihan dalam bidang seni suara? Dia terus audition saya pada waktu tu. Okay. Di dalam studio dia. Kemudian kita buat perbincangan masa tu, dia terus sediakan satu lagu untuk saya buat recording pada waktu tu. Beruntung, eh? Alhamdulillah. Okey, jadi satu perkara, eh. Pada 2004 tu satu lagu, eh. Ataupun tak 2004 tu sebenarnya satu album. Alright. Satu album 10 buah lagu. Yang diterbitkan oleh Idet Production. Alright. Jadi masa tu you bidang nyanyian. Bagaimana pula you boleh ceburkan diri dalam bidang penyampaian? Disebabkan bidang nyanyian tu saya tak dapat nak teruskan. Orang kata macam apa tu nak cakap, eh? jangan tanya orang. You kena jawab. You punya pengalaman tu. Okey, saya tengok dalam bidang nyanyian tu tidak boleh membawa saya ke satu tahap yang bagi saya kepuasan lah, kan. Itu yang saya ceburi dalam bidang penyampaian pula. Okey, dalam bidang penyampaian, siapakah ikon anda? Ikon saya? Ataupun orang yang anda rasa aku je nak follow dia je, nak cara dia ke? Okey. Ramai sebenarnya. Memang kita ada bakat, eh, sebagai seorang penyampai. Sebenarnya sebagai mana penyanyi, you ada bakat yang memang dah sendiri datang. Cuma anda perlu olah. Jadi masa anda mendengar radio, siapakah orang yang menjadi ikutan anda?
Yang real. Real punya lah. Hmm. Saya bersungguh-sungguh untuk jadi macam Ismail Hamzah. Ismail eh. Okey. Jadi memang bagaimana. Tapi you berbeza. You cakap you genre minat yang daripada saya baca, you genre lebih pada jiwang. Yeah. Tapi Ismail lebih pada rap, yeah, rap music. Jadi tang mana you minatnya Ismail? Tang mana? Dia punya penyampaian, maknanya cara penyampaian. Cara penyampaian dia membuatkan kita macam tak bosan. Okey, apakah anda suka nak meniru dia, gaya dia ataupun dia menggunakan cara sendiri? Tak, saya suka cara dia tapi saya akan gunakan dengan cara saya sendiri. Okey, dan okey, itu dari segi penyampaian eh. Daripada dalam bidang nyanyian, siapakah idola anda? Oh, idola saya Awi. Awi eh? Jauh betul. Jauh betul kau ni. Kau jiwa kau jiwa yang aku tak tahu nak kata lah. Sebab sekejap kau cerita, kau ni jiwang. Memang nampak sangat tu. Sebab macam mata kau tebal lah. Dan bila kau menyatakan idola kau adalah Awi, Awi bukan seorang jiwang tu. Hanya lagu-lagu tu terpaksa dia bawa. Tapi jiwa dia adalah seperti seperti lagu-lagu opera hidup, yeah. Itulah jiwa dia. Jadi kenapa? Apa yang ada lebih pada Awi? Okay. Kenapa tak lebihkan kepada Raja Manusia Rohab ke yang jiwang tu? Sebenarnya jiwa tu jiwang, tapi keinginan tu nak mencapai macam yang dia, saya tak mampu. Saya kena jadi. Tak usah tak, belum tentu kata. Jangan cakap tak mampu dulu. Saya pernah berusaha, maksudnya macam saya pernah berusaha, tapi saya tak boleh mencapai macam mana yang saya nak, macam mana yang Awi punya. Betul. Berapa lama you mengusahakan untuk diri you menjadi seperti, bukan setiap hari tapi ada cara-cara seperti ke sana lah. Lama juga. Ada dalam 10 tahun? Tak, sebab you nak menjiwai diri you rock, tapi you terlebih sangat awet ramai sangat. Itu yang masalah. Betul Zul eh? Betul. Okey Zul, bila you mengenali dia, you tahu dia boleh nyanyi. Dan apa punca sebabnya yang you ingin menciptakan lagu untuk beliau? Okay, sebab pertama sekali, sebab dia ni, suara dia ni, tone dia unik. Sebab dia memiliki tone suara yang saya nak kan. Alright. Untuk lagu-lagu yang saya cipta. Okay. Jadi dia menjadi orang yang pilihan anda lah. Lagi satu, sebab suara dia natural. Macam saya buat music arrangement, buat mixing production, saya tak perlu pakai auto-tune, tak perlu nak polish apa-apa. Alright. Ya, senang. Dan pastinya anda sendiri ada recording studio? Ada. Di mana tu? Di rumah. Di rumah eh? Tapi tak tahu rumah dekat mana. Yang saya tahu Batu Pahat je. Yang saya diberitahu Parit Raja. Tak tahu sebelah mana eh. Dan apa nama studio tu? NHS Studio Production. NHS right? Okay, jadi selain daripada Rahwan, siapa lagi yang you dah ceritakan lagu tu mereka? Orang Johor juga, Ayum Peng, Azwani Hashim. Alright. Johor Baru, Syam, tajuk dia apa eh? Rintihan Kerinduan. Alright. Dan ada di YouTube juga eh? Ada di YouTube? Ada. Alright. Dan pastinya anda Wan bertuah. Dia tiba-tiba nak cerita lagu. Kalau sebenarnya anda kadang-kadang, kalau you rasa, kalau zaman dulu you nak lagu daripada seseorang, you perlu lakukan sesuatu. Ya, betul. Ini tiba-tiba datang. Siapa yang cari siapa? Saya cari dia. You tengok sendiri. Jadi you bertuah eh? Yeah. Jadi seketika kita berehat sebelum kita kembali bersama Rahwan dan juga Azul, pastinya hanya di CTC FM. Okey, itulah pengenalan daripada Rahwan eh, daripada seorang penyanyi yang tiba-tiba suka karaoke, tiba-tiba dijemput oleh seseorang, dipelawa oleh seorang untuk buat album. Buat album, bukan buat single tau. Dan kemudian rasa dirinya tak laku, jadilah penyampai. Nanti kita dengar apa cerita beliau tentang penyampai. Alright, kita semalam berteman dengarkan daripada Arwana dan Joey. Pastinya sesuatu yang tidak pernah anda dengar di mana-mana siaran radio. Untuk anda, Arwana Demi Cinta. Pastinya satu yang membanggakan tentang kumpulan Mystical Identity yang bersebut tadi adalah pemain drum kumpulan tersebut adalah seorang insan yang hanya memiliki sebelah tangan, seperti pemain drum untuk kumpulan Def Leppard eh. Okey, pastinya kembali bersama Wan eh. Okey Wan, bila dah ada album dulu, album tu macam mana sebenarnya? Nak cerita ke tak nak cerita? Tak sabar nak cerita. Adakah benda tu sedih ke, boleh menangis ke? Memang berita kecewa. Sebabnya? Okey, tak dapat diteruskan sebab pertama disebabkan apa ya? Dia cakap juga eh?
Disebabkan bajet ataupun kewangan di situ. Apa namanya? Idiot sendiri. Idiot, ya? Dan antara pencipta lagu dalam album tersebut, saya dengan dia je. Oh, you boleh cipta lagu, eh? Boleh lah masa tu lah. Sebab sedih bunyi, boleh lah. Jadi antara pengalaman anda sebagai seorang yang terlibat dalam bidang nyanyian, ya, antara persembahan-persembahan yang besar yang pernah anda lalui. Persembahan besar? Persembahan besar tu tak ada. Orang kata yang terbesar lah tak ada. Biasa-biasa je. Yang karnival-karnival je. Itu saja. Dan antara karnival yang anda pernah lalui, di mana? Karnival apa ataupun mungkin Jom Heboh ke? Bukan. Itu besar kot. Besar sangat tu. Ya ke? Saya karnival mau pakat Johor je. Ezra pergi selamba kat karnival tu tak ada besar sangat pun, kan? Dia boleh pergi selamba, kenapa anda boleh cakap besar, eh? Okey, antara pentas-pentas yang anda inginkan. Johor Heboh terutamanya. Nah, antara yang anda inginkan, eh? Tak nak juara lagu, eh? Juara lagu mesti nak lah, kan? Itu siapa-siapa pun impian dia mesti nak kena sampai ke sana lah. Dan okey lah, sebagai seorang penyanyi, ingin bertanya, kan, antara tempat ataupun lokasi ataupun venue yang manakah yang anda impikan untuk anda beraksi sebagai seorang penyanyi? Tak kira di Malaysia ataupun di luar. Oh, tempat. Di Malaysia ni, saya nak beraksi di apa? Dewan Budaya ke? Dewan apa? Istana Budaya. Istana Budaya. Istana Budaya. Kenapa memilih Istana Budaya? Sebab sana orang kata apa? Saya tak pernah pergi, satu. Yang kedua, ramai yang buat persembahan dekat sana. Saya tengok macam dapat pelanggan yang baik lah. Macam best, eh? Okay, itu impian anda di Malaysia. Kalau di luar, mungkin Royal Albert Hall London ke? Di luar saya tak pernah terfikir pun. Sebab saya jangan. Bila kita dah meletakkan diri kita sebagai seorang penghibur, jangan anggap hanya orang-orang Malaysia saja nak dengar kita. Kenapa you tak? Okay lah, kalau dah sampai ke sana tu, memang tempat Siti Nurhaliza pernah menyanyi, dan juga Sudirman Haji Hasyad. Kenapa kau pergi Siti? Sebab Siti je yang pernah pergi sana kot. Okay. Jadi Royal Albert Hall London, dan pastinya Istana Budaya. Dan kalaulah dalam satu persembahan, anda nak satu lagu ataupun nak benda tu dianggap konsert untuk anda? Oh, saya nakkan satu itu adalah konsert untuk saya. Alright. Maknanya kita kena tukar dia banner belakang, ya? Konsert untuk anda yang berjiwang. Konsert jiwang selalu. Itu bukan nak perliu, tidak, tapi mungkin dengan itu orang kenal anda siapa, dengan inilah irama dia, inilah kemuliaan dia, inilah sentimental jiwa dia. Jadi tak salah. Mungkin orang akan ketahui, kenapa dia jiwang. Tapi you tanya pada semua orang, di mana sekalipun, ada satu pesan, walaupun kau rock macam mana, zaman dulu, zaman era rock apa, mungkin kalau yang berumur sekitar dah 38-39 mengatakan zaman tu, kau rock macam mana pun tetap ada sekat kat poket. Tetap ada sekat kat poket. Dan dia, kalau dia tetap akan cakap dia dah wet. Dan jadi jiwang tu tak bukan satu benda yang buruk, tapi mungkin kerana ia irama perlahan. Bagi mereka-mereka yang gemar yang funky, akan rasa, kenapa dia ni? Lebih kurang, eh? Okey, jadi Azizul, sejak bila awak anda mula minat untuk mencipta lagu? Saya mula mencipta lagu pada tahun 2002. Masa tu saya tak sekolah lagi, dah tingkat 4. Itulah masalahnya, masa sekolah pegang gitar. Masa tu saya belum pernah main gitar lagi. Serius. Jadi mengikut hati lah. Saya masa tu dengan kawan satu grup band. Kita orang rajin jamming lah. Okey. Jadi ketika itu mencipta lagu yang pertama yang anda rasa anda dah buat, apa tajuk lagunya dan? Emilia. Itu lagu pertama saya buat. Kau tak bertuah, kawan. Lagu yang pertama kau laku, yang pertama kau nak nyanyi lagu tu, kau kena bayar aku. Okey. Jadi dari pengalaman anda, siapakah yang mendorong anda untuk berkarya? Tak ada siapa. Saya ni inisiatif saya sendiri. Dan anda mengenali semua note, eh? Dan anda by heart ataupun by note? By note. Okey. Jadi selain pada gitar, apa lagi alat muzik yang boleh you main? Bass, drum, keyboard. Dan saya bertanya sebagai manusia yang tidak mahir dalam bidang ni, eh? Kita selalu mendengar orang boleh menyanyi, suara sedap, eh? Dan berapa dalam ramai-ramai jumpa, berapa ramai menyanyi low note terbaik? Sebab you seorang pemuzik, pencipta lagu, you biasa menggunakan alunan suara, betul? You tahu nak memulakan macam mana.
Sebagaimana yang kita tahu, Pi Ramlee menggunakan lunut yang cukup bagus betul. Dan di Malaysia antaranya yang menyanyi lunut yang paling bagus adalah seperti Man Rani, seolah-olah berbisik tapi dia menyanyi sebenarnya, betul? Betul. Berapa ramai you jumpa di kalangan mereka-mereka yang bersama you yang menyanyi lunut yang terbaik? Ada dua orang saja. Sebab kebanyakan di Malaysia satu perkara, high pitching semua boleh buat, boleh mencari, tapi yang itu satu kemampuan lah. Bukan nak tengok kita. Sebab saya pernah bertanya, anda nak lagu yang macam mana? Bila kita sebutkan lagu macam mana Pi Ramlee nyanyi, dikatakan bahawa tak ada lebih kurang dalam 100 punya, dalam 100 orang mungkin dalam 1 atau 2 orang saja yang memiliki alunan seperti itu. Betul ya? Betul. Macam you cakap, Rahwan ada memiliki alunan yang berbeza ya? Bagi you kelebihan dia apa? Depan-depan dia, you cakap sendiri secara live, semua peminatnya dengar sekarang ni, apakah kelebihan dia? Kelebihan dia, dia boleh dalam bidang suara dia. Kelebihan dia, dia nyanyi, saya dengar dia nyanyi tak pernah dia sumbang. Alright. Okay. Lepas tu setiap note dan chord tu dia hit tepat. Dan secara pribadi juga, you dah di depan dia untuk memberi tujuk ajar tentang lagu ini kan. Apakah kekurangan yang nyata pada mata you tentang dia? Bukan nak memburukkan dia, tapi semoga dia akan memperbaiki untuk masa depan. Kekurangan Tak ada Kejap, fikirkan. Fikirkan. Contohnya sampai, itu salah tu, kau kena macam ni, macam ni. Oh, tak ada. Semua yang saya bagi tahu dia suruh buat, dia perfect. Alright. Jadi yang kena belajar adalah satu, low sikit. Mencari low note anda. Sebab you suka ketawa. Itu masalah sebenarnya. Saya takut bila you menyanyi atau macam nanti, lepas lagi sendiri you pun ketawa. Jadi orang tak ada feel tau. Tak ada feel untuk. Bukan aku to you tapi that's real. Sebab ketawa itu menarik. Itu ketawa itu ke macam tahu lah, ketawa ni memang tak boleh nak dipisah. Betul. Daripada dulu dari kecil. Itu image you lah. Tapi bila anda di atas pentas, mungkin ketawa itu akan menyebabkan seorang gadis akan tersipu bila tengok ketawa. Okey. Jadi daripada yang anda lalui dalam expo yang besar, anda nyanyi, anda dah mungkin menjuari karaoke yang terbesar dengan hadiah yang besar. Itulah yang paling besar di RTM tu lah, di Melaka. Itu saja. 5,000 kan? Tak ada lah. You bayangkan dari Pontian ke Melaka, bukan dekat tau. Naik Umar lagi. Tak ada masa tu. Masa tu tak, saya menetap di Melaka. Saya bekerja di MITC, apa ni, Telekom Malaysia. Saya bekerja. Kau ingat dulu kat Pontian? Kalau dulu Pontian tak dengar lah tu. Okay. Jika di Pontian sekarang di Pontian selain pada anda, ada tak ke bagian anda, ini bukan nak mencabar tapi macam saingan anda sebagai seorang penyampai dan juga sebagai seorang penyanyi? Maksudnya bukanlah apa ni, saingan yang sehat lah, saingan lah. Di Pontian ada seorang penyanyi namanya apa ni, Sadiawati. Dia pernah menjawab. Kau perempuan sahaja ke? Tak ada. Satu perkara Wan Sepupu dia. Sadiawati tu adalah sepupu saya sendiri. Tapi satu perkara dia lebih banyak menang pertandingan karaoke daripada you. Ya betul. Di Pontian memang dialah orang kata apa, sampai siapa-siapa yang buat pertandingan di Pontian tu, dia dah tak boleh nak masuk lagi pertandingan tu. Dan dia mengalungkan suaranya seperti Siti Nurhaliza kan? Tak. Tidak. Okey. Dan dia ada single atau ada album? Dia pernah ada single. Single dia saya pun tak ingat. Ungu Pelaminku. Ungu Pelaminku. Alright. Jadi pastinya you pernah kolaborasi dengan beliau? Pernah suatu ketika dulu kita buat pada 2004 tu lah. Lama sungguh kau. Anak pun dah siapa nama dia? Sadiawati. Sadiawati mungkin anak dah 3 ke 5 dah. Dia dah ada anak 4. Alright. Sadiawati dengar habis langkah orang. Sibuk beritahu orang kan. Okey, jadi dia ada antara cabaran anda, saingan anda. Ya betul. Tapi hanya dalam bidang nyanyian Hanya dalam bidang nyanyian. Untuk penyampaian di saya tahu di Pontian, daripada Batu Pahat ke Pontian sampailah ke Johor Bahru, muka aliran terlalu ramai seorang yang sebagai penyampai. Penyampai tak ada. Saya tak maksudnya mungkin di kampung you tak ada. Tak ada juga kot, siapa-siapa pun di bagi penyampaian memang saya tak ada. Itulah di Batu Pahat ada seorang yang cukup dikenali.
di Keluang juga, juga ada seorang yang cukup dikenali yang boleh berbahasa Cina dan berbahasa Tamil sewaktu menyampai. Siapa ni? Selalu di Tasik Rizda tak salah saya, di Keluang, antara nama insan yang biasa berkomunikasi. Dan juga di Batu Pahat biasanya di di kawasan ataupun di area shopping mall yang selalu akan beraksi di sana untuk apa jual sales. Antara nama-nama yang besar, saya terlupa nama beliau, tapi dia antara nama-nama besar. Dan di Rengit adalah kawasan Rengit dan ke atas adalah terlalu ramai sebenarnya penyampai-penyampai. Jadi anda beruntunglah di kampung anda ada satu ke, anda seorang tak bersaing eh. Ada saingan. Okey Azizul eh. Sana satu hari ya, Ramli Sarif cakap kayu nak minta lagu. You boleh sembuh buatkan tu dia. InsyaAllah boleh. Okey, dalam diri anda apakah genre sebenarnya yang menjadi pilihan anda? Sebenarnya jiwa saya ni kepada lagu-lagu yang keras. Lagu rock, metal. Jadi kenapa boleh Emilia terwujud tu dia? Saya nak buat lagu yang orang cakap, yang orang ramai boleh dengar. Mungkin Emilia tu asalnya ada sebuah lagu slow rock, tapi bila dia yang datang terpaksa tukar. Yes. Aku macam tahu je apa. Sebab kegemaran dia adalah Crossfire. Ah betul, itu memang band-band rock zaman tu lah. Orang-orang juga kalau tidak mengemari Crossfire, saya tak tahulah. Crossfire lah pendek adalah kegemaran. Yeah. Pasti Ayum Crossfire duduk tepat-tepat. Dan juga selalu jumpa InsyaAllah. Okey, jadi impian anda Azul sebagai seorang pencipta, apa yang you betul-betul inginkan? Okey, impian saya satu je. Saya nak menjadi seorang komposer yang sign, maknanya berdaftar dengan MACP, sebuah badan kutipan royalti di Malaysia. Dan antara nama-nama besar yang mungkin anda ingin ciptakan lagu untuk mereka, siapakah nama-nama besar? Oh, nama-nama besar ni. Mungkin Datuk Siti, Datuk Seri Siti, mungkin bukan Datuk Seri Widah eh. Mungkin juga Jamal Abdillah, Datuk Jamal Abdillah. Ya. Mungkin anak Johor nak menggunakan untuk Nash ataupun Amy Search. Saya punya sasaran artis baru lah. Artis setekini lah. Aimantino lah. Antaranya Aimantino. Siapa lagi sekarang? Hakim Rusli. Hakim Rusli. Bukan yang perempuan tu ke? Siapa? Wan Yasita. Bukan Wan Yasita. Wan Yasita. Okay. Bagi you Rahman ya, daripada Azizul ya. Jikalah diberi peluang, siapakah pencipta lagu yang terkenal yang anda inginkan lagu beliau dinyanyikan? Mungkin bagi Ayu angan-angan, tapi tak mustahil ini boleh menjadi reality. Saya nak, teringin sangat nak nyanyi lagu ciptaan Syahri Amri. Sebabnya? Sebab lagu-lagu dia apa? Sebab lagunya jiwang semua. Itu je jawapannya. Okey. Jadi kita dah, you bermula 2004 dan nyanyi lebih awal lah mungkin. Dan you 2002. Jadi 2018 dah menjangkau satu perjalanan yang jauh. Jadi selepas ini ceritakan juga apakah impian anda di masa ini dan akan datang. Pastinya bersama kami di Siti Serial Band. Berehat seketika. Alright, pastinya yang you bayangkan lagu-lagu ceritanya dan juga nyanyian daripada seorang yang bernama Rahwan ada yang nak dengar ke? Ada yang nak dengar eh? Jadi untuk anda seketika, Ku Sesali ciptaan siapa? Ku Sesali juga Azizul. Jadi Azizul, kau sesal untuk apa? Untuk anda seketika dengar ni, dengarlah Ku Sesali. Jadi pastinya untuk anda daripada kumpulan Swing, Pergi Jauh-Jauh, lagu ciptaan daripada Sali Amri, right? Pastinya terus teman-teman bersama kami di CTC FM dan kembali bersama Rahwan Azizul. Okey Wan, yeah. Tadi cakap nak mendengarkan lagu daripada Syahri Amri eh. Kalau boleh, macam itulah lagu dia. You sanggup daripada macam daripada Swing tadi, Pergilah Jauh-Jauh. Tak suka tak apa. Okey, jadi Wan kita dah menghampiri untuk di penghujung eh. Ada yang bertanya, orang daripada Johor kot, agak-agak Wan boleh nyanyi live tak dekat konti katanya? Oh, boleh. Boleh eh? Boleh. Dan Azizul boleh? Boleh ringi beliau tak? Boleh. Boleh eh? Jadi seketika pastinya untuk anda, sebelum kita ke penghujung segmen ini, pastinya kita akan dengarkan secara live bersama Rahwan, lagu yang berjudul? Emilia. Alamak, Emilia eh? Emilia kau tak bawa eh? Kenapa tak bawa? Kenapa tak bawa sekali tadi? Dah kawan nak dua ke? Dah kawan nak dua lama. Okey, jadi seketika dengarkan daripada Rahwan dan juga Azizul. Sekarang. Okey.
Baik, kita dengarkan lagu ciptaan daripada Azizul, kan? Lagu yang berjudul Amalia. Pasti terus bersama kami di situ sila kan? Dengarkan semua, dengarkan. Okey, baik, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada CTC FM mengundang kami, mengundang saya di konti pada hari ini. Dan untuk promosi pada pendengar-pendengar yang nak mendengarkan lagu saya, boleh dapatkan di di YouTube, terutamanya di Rafwan Official, boleh follow saya di situ. Dan juga di Joox, Spotify, Deezer dan juga beberapa platform digital yang lain. Dan juga boleh dapatkan caller ringtone Digi Maxis Celcom U Mobile. Lagu itu raya. Lagu raya. Oh ya, tak ya. Alhamdulillah baru-baru ni kita pun telah launch lagu raya, Hari Raya Hari Mulia, yang dinyanyikan oleh saya sendiri dan juga Azwani Asin dan juga Rudy, bekas penyanyi kumpulan Q-Face. Nama Q-Face eh? Izinkan lah. Ya, betul. Okey, sementara tu saya Muhtari, anda kini bersama Gegar Music FM.
Oh ya. Yeah. Jadi bagaimana untuk mereka-mereka yang ingin tahu tentang Gegar Music FM? Oh, Gegar Music FM boleh juga dengar di dalam TuneIn, boleh search dekat situ Gegar Music FM dan juga blogspot Gegar Music FM. Dan juga boleh follow di Facebook Gegar Music FM. Di situ ada link-link macam mana cara nak dengar Gegar Music FM. Alright. Dan pastinya Azizul, ya, saya. Impian anda di tahun 2018? Impian saya, semoga saya dapat mencipta lebih banyak lagu lagi, dan saya dapat mendaftar sebagai komposer yang berdaftar lah dengan MECP. Alright. Dan agak-agak nak cerita lagu macam mana untuk 2018 dan akan datang? Saya nak cipta lagu yang berkonsepkan pop dan rock moden lah, yang sesuai dengan zaman, seiring dengan zaman lah. Alright. Dan lagu tu untuk daripada anda, yep, sendiri, mm-mm, apa yang anda impikan? Impian saya? Yep. Oh, 2018. Seperti saya gunakannya macamnya refleksia lah, seperti refleksia kan, macam mana bunga dia sebesar bunga-bunga yang lain macam itulah. Harapan saya di dalam industri. Alright, pastinya kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir tadi impian, kata-kata terakhir sebelum kita berpisah. Tak ada. Okey. Bagi kami di CTC mengucapkan ribuan terima kasih buat Ramuan dan juga Azizul. Jadi kami memohon kemaafan seandainya sebanyak kami menerikan segmen ini ada kata-kata sekian dan perbuatan yang mengguris hati dan perasaan anda, kerana kami juga insan biasa yang tak lari pada melakukan kesilapan. Dan semoga kita jumpa lagi nanti, insyaAllah. Assalamualaikum, jumpa lagi pastinya. Terima kasih, dan saya tinggalkan anda bersama rentetan lagu-lagu yang tidak pernah keluar dari siaran radio, bermula dengan lagu yang pernah popular juga daripada Asmidar, juara vokal bukan sekadar rupa, Biar Sampai ke Bintang.